Jadi khusus es batunya dia ngambil, diambilin. Kita ngambilin. Kalau es batunya boleh sedikit, boleh. Sedikit boleh tapi harganya beda. Beda. Ya. Karena isinya lebih banyak mungkin. Ya, lebih banyak. Nah, ini isinya ada apa aja nih, Bu? Ini di sini ada jeli kelapa. Ini ada jeli kelapa ya. Iya, terus mutiara. Mutiara. Jeli nangka. Jeli nangka. Selasih. Jeli lapis. Banyak, Bro. Sini, Bro. Rumput laut. Boba. Boba pun ada. Kolang agar-agar. Agar-agar. Kolang kaling. Pepaya. Total ada 16 lebih kali, Bu ya, isiannya. 11. Ini isiannya tetap sama kayak gini setiap hari atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Kadang nanti buahnya apa gitu. Jadi enggak selalu sama. Oh, jadi dia satu cup gitu harganya berapa, Bu? Satu cup gini harga 7.000. 7.000. Jadi kita esnya ngambil sendiri ya, isiannya. Esnya saya yang ambil. Ya, masnya ngambil sendiri isinya. Oh. Isiannya ngambil sendiri. Iya. Terserah mau. Terserah bebas. Bebas. Iya. Boleh diambilin? Saya mau ini buah naga. Buah naga. Biji selasih. Ini apa, Bu? Jeli nangka. Boleh jeli nangka. Yang buah ada apa lagi, Bu? Buah ada nanas, pepaya, semangka, melon. Pepaya. Pepaya sama nanas. Masih belum penuh-penuh tuh udah ngambil banyak. Iya. Apalagi? Bebas, Bu. Saya juga bingung gitu. Kolang kaling? Kolang kaling boleh. Ini ya biasanya favorit ini. Kolang kaling. Ini apa nih? Semangka. Semangka boleh. Apa lagi? Bebas, Bu. Ini kelapa. Sampai saya bingung. Melon? Melon boleh. Jadi di sini ngambil banyak pun tapi enggak melebihi gelas-gelas. Ya. Boba nih. Boba enggak usah. Usah. Cukup kayaknya. Agar-agar. Boleh agar-agar. Masih ada. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Isi apa lagi dong? Apa? Jangan. Apa ya? Saya bingung. Ini jeli kelapa. Boleh jeli kelapa. Ini juga favorit nih. Lihat tuh 7.000. Ini berapa harganya, Bu? 7.000. 7.000. Sudah? Dah, habis itu di kasih susu. Dikasih susu. Ini susu kental manis. Susu kental manis. Ya. Bisa request mau sedikit atau banyak? Gula. Ini sirupnya. Sirup. Sirupnya 100% gula asli. Jadi enggak ada gula-gula yang ada. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu, saya ownernya es buah Bapak Prasmanan. Pertama kali di Bekasi. Di alasan Teteh buka usaha ini itu inspirasinya dapat dari mana, Teh? Dari YouTube. Dari YouTube. Jadi sistemnya kalau beli di sini gimana, Teh? Sistemnya dia ambil sendiri suka-suka. Jadi terserah bebas mau takarannya yang banyak mana, buahnya atau toppingnya itu bebas. Tapi kalau es batu diambilin Teteh gitu ya? Iya, es batu yang ambil. Ini udah mulai buka dari kapan, Teh? Tanggal 20 September. Kalau untuk bukanya tuh dari jam berapa? Jam 10 pagi sampai sehabisnya. Sehabis? Jam 5. Nggak ada libur setiap hari? Random sih kalau liburnya. Kenapa Teteh milih es pras, apa? Es buah tuh tapi kayak bentuknya prasmanan yang jarang orang jual, itu kenapa itu? Soalnya di sini belum ada. Belum ada. Enggak takut rugi gitu, diambil banyak gitu. Enggak ada. Kalau rugi sudah jualan lagi. Udah kan jualan lagi. Iya. Jadi inspirasi itu dari YouTube mulai cara dari ide sampai pelaksanaan tuh berapa lama tuh? Sampai berani buka usaha? 4 hari. 4 hari langsung. Langsung. Untuk isiannya tuh ada apa aja tadi? Boleh disebutin? Ada 14 macam, ya kan?
jeli kelapa, jeli nangka, jeli lapis, ada boba, rumput laut, terus dia ada kolang kali, agar-agar, buahnya kita ada 5 macam, nanas, pepaya, semangka, melon, sama buah naga. Dan itu nanti bisa ganti-ganti variasinya. Setiap hari ganti-ganti? Nggak setiap hari, tapi tergantung ini aja. Kayak musim gitu ya? Musimnya apa? Nanti misalnya di musimnya mangga, kita nanti ada mangga juga. Untuk buahnya dipastikan segar gitu teh ya? Setiap hari kita setiap selalu hari. Beli buah. Kalau untuk sehari bisa berapa cup teh? Sehari kita 100 cup, paling sedikit 75 cup. Kali 7.000? Iya. Berapa tuh? Dikali sebulan. Kalau 100 kan 700.000. Kali sebulan. 75 cup ya, kali 500-an ya. 500-an, alhamdulillah. Jadi kalau buat kasih pesan-pesan buat anak muda yang mau usaha tuh gimana teh? Dari ide sampai buka bisnis sendiri. Pesannya harus berani terjun langsung ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau background Teteh itu sendiri pernah usaha kuliner sebelumnya atau ini yang pertama? Enggak, ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Sebelumnya apa teh? Sebelumnya saya ada kafe sih. Oh, kafe. Saya baper juga namanya di Malang. Oh, di Malang. Makanya saya namanya di sini baper juga karena saya ada kafe baper di Malang. Alhamdulillah. Baper es buah Pramana 7.000. Di mana lagi yang ngasih kayak gini 7.000? Real. Pilihannya banyak. Mantap. Jadi untuk es batunya itu dia diambilin dan untuk isiannya kita ngambil sendiri seperti saat kita kondang. Untuk isinya itu banyak banget, tadi buahnya juga banyak, ada melon, buah naga, pepaya, agar, biji selasih. Patut dicoba nih. Untuk alamat itu ada di Jalan Bumi Anggrek 2, Villa Mutiara Gading. Kita coba. Segar banget. Buahnya. Haus dan mengganti lapar. Habis minum ini kenyang ya. Hai, bagi kalian semua yang mau nyobain es baper es buah Prasmanan yang ambil sendiri suka-suka, bisa langsung datang ke sini di Jalan Raya Bumi Anggrek. Patokannya di depan Geprek Bengsu, ada bisa online juga di GoFood ya kan. Namanya es baper Prasmanan. Oke.